Dan pemirsa, selain Lapas Tanjung Gusta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sidoarjo juga terjadi kelebihan kapasitas jumlah narapidana dan tahanan. Jumlah sipir pun tidak memenuhi standar keamanan lapas. Lapas Kelas 2A Sidoarjo yang kapasitasnya hanya untuk 400-an orang, saat ini diisi 792 orang. Sedangkan jumlah sipir yang bertugas dalam satu regu hanya 8 orang. Sehingga satu orang sipir harus bertugas mengawasi 99 napi dan tahanan. Seharusnya jumlah sipir yang berjaga minimal sebanyak 15 orang. Selain menjaga narapidana dan tahanan, petugas sipir harus mengawasi dan memeriksa para pengunjung yang jumlahnya mencapai ratusan orang setiap harinya. Menyusul kerusuhan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, pihak Lapas Sidoarjo juga meningkatkan pengamanan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.